bagian badan. Empuk. Bismillah. Ada tentakelnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita mau ngambil lalabannya. Karena itu lalabannya ada lalaban lampeni. Itu mungkin kita ambil lalaban cuma satu jenis aja guys, lampeni doang. Apalagi atuh. Ya. Udah dapat lampeninya nih, cuplos ini juga kemarin. Oke ayo kita pulang. Hey guys, dan kita tambahkan ini ya, cuk daun salam, cuk daun salam, salam salami gitu. Ini itu punya ini guys, yang ada pengurus. Tuh sama salam, pucuk salam. Oh, ayo ah eksekusi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini kita memasak apa tadi? Cumai. Cumi guys. Ayo gas kali mahasiswa. Gas. Aduh, ternyata enggak. Kita mau masak cumi balado sama apa? Sama jamur kuping. Jadi cumi balado jamur kuping. Mantap. Belakangan kita makan yang balado-balado teh guys. Nah, ini balado teh. Ini saya lagi makannya. Ini adalah pe kacang. Cumanya kita mau belanja. Oke guys, sekarang kita mau masak ikan cumi ya. Ikan cuminya kita rebus dulu guys. Ini rebusnya nggak usah lama-lama ya guys, rebusnya cuman beberapa menit doang. Karena kalau terlalu lama nanti alot soalnya. Mateng guys nih, nggak usah lama-lama, sebentar aja, 5 menit lah kalau ini. Kita kompornya, kita tiriskan guys. Nice.
Kita mau buat balado guys, simple. Balado tuh ya cuman cabe merah, bawang putih, bawang merah. Mau cabe pakai cabe rawit juga enggak apa-apa, cabe jablay juga enggak apa-apa ya. Kalau saya cabe merah aja biar enggak terlalu pedas, dan ini tambahannya bubuk balado guys. Hui, kita blender guys. Ini tambahannya guys, ada serai, saram, serai sama daun jeruk guys. Hui, biar lebih wadidau. Ini tambahannya guys, menunya ya. Ini kita mau buat, ini adalah jamur kuping sama jantung pisang. Kita tumis aja guys ya, nggak usah beraneka ragam lah. Kalau masak ini mah udah pasti enak, mantul. Air minum kada rasa. Assalamualaikum pemirsa, salam produk alam guys. Oke guys, kembali lagi bersama kami ya. Kali ini kita masak lagi ya, cuman enggak belum ke alam-alam ya, Ril masih ya. Di rumah we masaknya cuma di luar ya. Aduh. Kita mukbangnya sekarang enggak pakai sambal-sambal dulu ya, Ril. Ya. Karena ini kita juga udah dipedesin tadi pakai bubuk balado ya. Oke guys, enggak perlu lama-lama lah, langsung sekui aja apa yang akan kita mukbang. Ril sebutkan lalabannya dulu. Nah, lampeni, pucuk lampeni. Nih, pucuk lampeni sama pucuk daun salam. Pucuk daun salam. Nah, untuk tumisannya ada tumis jantung supa. Supa maksudnya apa sih? Supa ini urang mah bahasanya jamur. Jamur. Jamur kuping jantung tumis jamur kuping tumis jamur kuping jantung pi pisang. Kumanya. Tumis jamur kuping kemarin. Tambahannya jantung pisang sedikit ya. Guys gitu. Terus sama ada cumi ba, cumi balado guys, cumi baladonya kita tambahin pedas ya guys ya, jadi cumi balado pedas ya. Oke guys, ini ada kerupuk apa nih teh, kerupuk jengkol. Jengkol nggak kenyang kok, kuat iya kok kerupuk jengkol teh tidak, tambahan sedikit kerupuk guys. Oke guys, langsung sekui aja sinden untuk membuka doa, silakan Ariel. Oke guys, sebelum kita sikat, sebelum kita santap, sebelum kita makan, langkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita sudah cuci tangan langsung. Sekui. Ayo sadana nuai ditaruh. Nih guys, kita cobain dulu jamur kuping. Bismillah. Masaknya simple. Tapi rasanya wah. Kalau ini sengaja setiap sud masak yang enggak sud bumbu-bumbu apa penyedap, rasanya kayak garam, kaldu, pokoknya mah simpel guys ya. Itu mah kalau untuk masalah rasa tergantung selera kalian. Itu saya cuman pakai kaldu bubuk, garam sama gula, udah gitu doang guys, sama lada doang, ada bubuk udah. Nih guys, bismillah.
Kalau masak sendiri mah sok ngalimen deureuh. Kerupuk. Kusuk doang ya. Kamu ini mah kol cua. Cua mah enak di masak. Masak. Bisa guys, ini mah dang kerupuk game mah ngapung. Jangan aja kerupuk cang. Jamur kuping. Jamur. Kita hantem nih. Guys, mari makan. Bismillah. Ada tentakelnya. Ada hadiahnya di dalam. Alam. Tabarakallah. Nah. Kalau lo tawar ya. Nah guys, jantung pisang ais saya terlalu mulai jantung pisangnya. Ayo cumi teh. Cumai bagian badan empuk. Dua dua buat masak dua kalau dia ini. Karolot deh. Sayang sekali ini mah. Padahal mengena ada pucuknya. Kan pucuknya bener. Guys, ini asli cumai. Ini cumai pakai ini. Peremnya. Coba.
udah lama gak makan cabai saya tuh guys. Gak sadar. Dalamnya. Nih jantung pisang. Tentakel. Guapan badag. Pakai jantung pisang. Pakai kerupuk. Sama cuminya guys. Guys. Cabe. Tapi lada tapi hayu we guys. Lada teh gitu doang. Kerupuknya mantep gak? Bukan nih guys, bukan kerupuk jengkol. Cabenya udah kalem. Enak ya. Mantap. Bagian baik. Bawang putih, bawang merah, jantung pisang, jamur kupingnya, cabenya, pakai kan bawang daun, pakai cabai satu. Nah, guys, Bismillahirrahmanirrahim. Airnya anget guys. Jadi asap tambah lada. Guys. Sini lagi. Giung guys. Kita pakai sangu mah. Bumbunya. Enakan pakai nasi karet mantep. Oke guys, makanya udah selesai. Alhamdulillah kenyang banget. Kenyang banget asli guys. Engap. Ya ini mohon maaf. Ada dua lagi itu real. Iya betul. Kebanyakan merenya. Mana? Cumina. Kok sama. Padahal nasi sedikit. Tuyuan ah. Tumisannya juga banyak. Aduh pokoknya mah kita akan selalu minta maaf. Jeng minta maaf ya. Tapi bukan berarti ini kita buang ya real. Ya enggak. Pasti dimakan lagi guys. Tenang, tenang ya. Tapi nggak, kalau udah kenyang, kalau udah kenyang kita stop, jadi nggak harus dipaksain gitu. Iya. Oke guys, terima kasih.
Ini udah tua. Oke guys, mohon maaf ya kalau misalkan videonya kurang enak ditonton atau begini-begini saja monoton ya, mohon maaf ya. Setiap hari pun kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, real. Iya, betul. Cuman ya belum waktunya, belum guys, dan kayaknya pasti ngarubah. Kayak si Ariel aja guys gitu. Dulu mah masih kecil mah kayak kucing kaburusan, lihat teh. Ayo nama ganteng tuh. Kumisan, kumis rambo. Oke guys, kita tutup dulu video kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur kalian, dan dimurahkan milik rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa bantu dukung, bantu support channelnya Kang Munir dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita cukup sekian, pamit undur diri dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.